Eits, sebelum kita mulai videonya, langkah baiknya kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan ayo kita mulai videonya. Cara downloadnya saya bakalan kasih nanti di belakang video, di akhir video, di belakang video. Ya guys, kalau misalnya apa namanya tuh linknya tuh tidak berfungsi atau kena banned, berarti masa downloadnya itu sudah habis, sebab masa downloadnya tuh cuma 7 hari gitu ya guys. Apa sih dari Minecraft versi sekarang itu, apakah ada perbaharuan atau tidaknya? Saya lihat dan saya review tadi itu gak ada perubahannya dari mulai item barunya atau apa gitu, gak ada. Tapi dalam tampilannya itu ada stiker, apa itu ya, stiker Toy Story ya, film itu, kayak si siapa sih, boneka-boneka yang gitu, apa sih, Woody, ada si Woody sama yang itunya, robotnya gitu. Pas tampilan kalian bakal lihat, bakalan ada stiker kayak gitu. Terus untuk Pog di versi ini tuh nggak ada ya guys, belum ada gitu ya guys. Terus satu di sini tuh versinya apa sih yang barunya gitu. Saya baca katanya tuh masih dalam tahap memperbaiki bug dan nggak ngasih tahu itu yang diperbaiki itu bug apa gitu guys. Sebab saya baca dari pen apa sih, pokoknya link resmi Mojangnya itu nggak dikasih tahu apa yang diperbaiki bugnya, cuma tulisan kan. Ya tuh pakai bahasa Inggris ya guys. Nah saya translate kan, itu cuma dikasih taunya tuh cuma memperbaiki bug, udah aja gitu. Terus buat apa gitu versi ini harus update gitu ya guys. Item nggak ada yang baru, bug belum ada, terus bugnya nggak dikasih tahu bugnya apa. Jadi mungkin kalau kalian pengen download ya, silahkan, linknya ada di deskripsi paling bawah gitu guys. Saya cuma nge-reviewnya gitu-gitu aja. Untuk potion itu, potionnya tuh saya nggak tahu itu baru atau enggak, sebab apa ya, saya coba-coba tuh bingung gitu guys. Ada, sebab saya belum nyoba dari versi sebelumnya potion-potion yang ada di sekarang gitu ya guys. Ada potion slow apa gitu, slow motion gitu, pokoknya kalau kita jatuh dari ketinggian dia tuh bakalan nge-slow gitu guys. Jadi nggak bakal kan kalau misalnya jatuh kan langsung pek gitu ya guys, langsung kecepatan ekstra gitu, hah, kecepatan biasa jatuh gitu. Kalau pakai potion itu jadi slow motion gitu. Terus tuh hewan-hewannya tuh nggak ada yang baru, paling tekstur dari gambarnya itu misalnya kayak item batu pagar yang itu nih, apa namanya tuh, yang kayak gitulah pokoknya. Itu gimana ya, potionnya tuh, teksturnya tuh agak beda dikit gitu ya guys, agak bagusan gitu ya dibandingkan versi sebelumnya. Karena entah kenapa dan bagaimana itu, kalau versi yang dulu itu masih gitulah guys, masih kecil gitu, maksudnya tuh masih ya gitulah pokoknya. Gimana sih? Terus apalagi ya, udah paling informasinya kayak gitu aja ya guys, nggak ada yang lain. Mungkin developernya memperbaiki
bug-bugnya gitu. Terus kalau misalnya linknya sudah kebanned atau sudah tidak berfungsi, jangan nanya lagi kak linknya di mana, sebab saya tuh ya nggak punya cadangan link selain link yang kak saya share gitu ya guys, sebab saya nggak punya gitu. Harus gimana gitu ya guys, kalau udah nggak punya ya harus gimana gitu. Masa harus memaksakan gitu kan, sayanya juga kan punya kesibukan di dunia nyata gitu ya guys. Nggak semua saya video yang lama harus diperbaiki link segala rupa gitu. Jadi ya begitulah guys, mohon maaf gitu. Oke, nah kita coba ya guys. Nih ya, kita pakai minum susu dulu supaya ini guys, supaya potionnya tuh hilang tuh. Kita ke bawah dan ya kita jatuh tuh. Tuh, langsung kan tuh. Tuh. Kalau kita pakai potion ini, oke, kita di sini kita pakai potion ini, dia bakalan slow motion gitu ya guys. Bentar, kita lah. Nah, kita pakai potion ini, otomatis dia bakalan slow motion gini guys tuh. Set, mantul kan guys. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube Nisa Milenia dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Minecraft atau game mode atau video-video baru yang saya buat ya. Kalau kalian tidak ikhlas ya tidak apa-apa, jangan memaksakan, karena saya tuh kalau misalnya kalian ikhlas monggo, kalau misalnya tidak, tidak masalah. Kalian mau like atau subscribe atau share atau apa, komen segala rupa, saya tidak jangan memaksakan gitu ya guys, karena kalau dipaksa gitu ya gak enak gitu ya, gak barokah gitu. Oke, sekian videonya, mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan ya, saya memang manusia, gak ada yang sempurna gitu ya guys, mohon maaf karena saya masih tahap belajar gitu ya guys. Dan saya bakalan gercep buat update versi-versi selanjutnya dari Minecraft ini. Oke, sekian videonya ya guys. Tuh, kalau yang ini itu kalau digibas gitu ya guys, itu bakalan apa namanya tuh, kalau bakalan setengahnya dari normal gitu guys. Misalnya kita kalau di normal itu ya mukul suatu tuh harus 5 kali ya, atau 5 kali atau 10 kali gitu ya. Kalau misalnya 10 kali, kalau 50%-nya berarti kalian kalau pakai potion ini itu bakalan 5 kalinya gitu ya guys ngebunuh si hewan tersebut. Ya seterusnya misalnya 2 kali, nanti 1 kali bisa digebas gitu. Dan mungkin kayak gitu aja ya. Potion-potionnya saya nggak tahu potionnya tuh ada yang baru atau tidak. Oke. Kita langsung aja ke cara downloadnya itu bagaimana. Oke. Dan ini masih, kalau misalnya linknya masih berfungsi ya guys, kalau misalnya tidak berfungsi itu bakalan nggak ada tampilan kayak gini gitu ya guys. Ini tunggu beberapa detik lah. Nah misalnya tuh linknya tuh masih berfungsi ya guys, di situ tuh bakalan ada tombol warna hijau. Nah kalian tinggal klik aja, itu cara downloadnya. Kalau misalnya tidak ada cara downloadnya, misalnya tuh linknya tuh yang warna hijaunya tuh nggak ada gitu ya guys, berarti udah kebanned dan udah keblok sama mojangnya gitu ya guys. Jadi mohon maaf karena saya tidak ada link cadangannya gitu ya guys. Terus kalau misalnya udah ke download gitu, kalian tinggal pasang aja. Oke, pasang aja seperti ini. Nanti secara otomatis dia bakalan selesai gitu ya guys. Nah tinggal kalian install dan buka saja seperti itu. Oke, dan see you the next video. Bye bye. Dah, see you.